Pergantian Rudy nampaknya, yeah. Langsung menggantikan Octavianus. Persis sekali. Yang saya katakan tadi bahwa memang Rudy Setiawan mungkin akan diberikan kesempatan untuk bermain, pemain muda, pemain potensial, yeah. Walaupun memang masih minim jam terbang, namun memang kesempatan yang sangat baik apabila dia kerap sekali diberikan kesempatan untuk turun. Bernardino Pugliara coba menguasai bola bagi Persija Jakarta di lini tengah. Pedro Javier. Oh, ya, offside. Rudy Setiawan dalam posisi offside terlebih dahulu. Dua pemain ini disinyalir mendapatkan cedera, yeah. Dan tidak terlalu dipaksakan untuk turun. Walaupun memang apabila memang setelah tidak akan berubah. Serangan dari Persija Jakarta, Bernardino Pugliara melepaskan Ramdhani Lestari. Sorry, Ramdhani Lestari. Masih Ramdhani dan gagal memanfaatkan gawang yang sudah menganga tadi. Bernardino Pugliara. Cukup menarik kita lihat dua pemain melawan tiga pemain, ditambah kiper dari PSPS tidak bisa mempunyai top penampilannya yang tidak selalu sama. Peluang bagi Persija Jakarta melalui Rudy dan sebuah tembakan dari bawah. Oh, gas! Gol 2-0 Persija Jakarta, dan siapa lagi kalau bukan Mr. Reliable Bambang Pamungkas, luar biasa, Bek. Ya, tidak begitu banyak kita lihat peradaan dari seorang BP, namun kecerdikan dari seorang Rudy Bogel Setiawan, ya. Melakukan dribble ke tengah, dan kita lihat atau melakukan tendang dan langsung menendang ke tiang jauh yang tidak bisa dijangkau oleh Vance. 2-0 semakin memperjauh jarak. Ya, kita lihat bagaimana Rudy, iya, melakukan sedikit tipuan dan luar biasa tadi sangat apik. Betul dari sekali Rudy Setiawan, penempatan bola yang sangat baik. Kita lihat memang killer instinct dari seorang BP terlihat di sini. Tidak banyak pilihan dan langsung pressing ke tiang jauh. Sangat dua. Maksimal. Betul sekali, dua tetap kalah. Dan apabila mereka ingin berusaha untuk mencuri gol, mereka harus lebih berani. Baik sekali, set up lagi-lagi dari Rudy Setiawan melepaskan. Pedro Javier menuju kotak penalti. Pedro Javier! Oh. Ada kontak di dalam kotak penalti tadi antara Ramdhani Lestaluhu nampaknya dengan penjaga gawang, Vance. Iya, dengan masuknya Rudy Bogel Setiawan memang sangat merepotkan. Kita lihat ya, pergerakan pemain mungil ini kerap sekali memberikan performa berbahaya. Iya, sedikit dalam posisi offside tadi nampaknya. Oh. Pamungkas mencari pergerakan dari Rudy. Oh, luar biasa Rudy. Oh, melakukan semua nutmeg melewati Park dan kembali mengancam gawang dari Vance. Oh, mereka Rudy Setiawan kembali crossingnya atau umpan terobosan yang sangat cerdik dan hampir saja. Salah satu kandidat mungkin untuk man of the match dan Rudy Setiawan. Oh, tembakan langsung tadi dari Rudy. Belum mengancam gawang dari Vance. Bernardino tadi. Sebuah sepakan dari Amrizal tadi terhadap juniornya mungkin Rudy Setiawan. Menghadapi musim Indonesia Super League yang cukup panjang, tentunya rotasi pemain sangat penting. Dan Persija Jakarta beberapa kali menurut beberapa ahli memiliki bench yang kurang dalam, Faye. Betul. Namun yang kita lihat dari lapangan, penampilan pemain muda begitu cemerlang diberikan Pamungkas. Rudy Setiawan kembali mencoba melewati kawalan dari Ali Kadafi.